harus terbunuh. Betapa dalam sakitnya hati. Hari ini rencana ke Gua Jerman. Banyak-banyak, alhamdulillah. Iba nanti kan langsung berangkat. Maaf, Mbak. Yang gitu, Mas, ke jalan. Lagian, Mbak juga kalau jalan jangan sambil baca. Untung ketabrak sama saya, loh. Kalau ketabrak sama truk. Hampir. Masih mending daripada bengong. Lebih positif, tahu. Sini, Bu Bung. Suka sama wayang kulit juga, ya? Urusanmu. Anak muda suka wayang kulit itu bagus, Mbak. Paling enggak, dia cinta sama budaya sendiri. Capek kalau jalan-jalan mesti bawa mobil sendirian. Nah kalau jalan-jalan pakai tour dan travel gini kan penak. Tinggal tidur di mobil terus nyampe deh. Tapi kan kalau travel itu rame, nggak betah pasti. Jadi kamu cuma mau berduaan aja sama aku gitu? Yo, nggak juga sih. Pokoknya aku nggak betah kalau rame-rame. Kalau nggak juga sih berarti iya. Mau naik kok malu toh put. Yaudah kalau gitu aku mau ngomong sama travelnya dulu, siapa tahu duit kita bisa diminta lagi ya. Kan lumayan. Iya, sana. Kamu tunggu dulu ya. Buat Mas Panjiku tersayang. Udah sana pindah. Cepet ya ampun, lama banget pindah aja. Aku juga suka loh karo wayang kulit. Wayang itu perpaduan antara dakwah, pendidikan, filsafat, terus hiburan yang lahir dari sekitar abad 10. Itu sekitar kalau tidak salah zamannya Prabu Airlangga. Nah karena kecerdikan Sunan Kalijogo, sekitar abad 15 itu cerita-cerita wayang dari India seperti Mahabharata terus Ramayana itu mau dikembangkan lagi, mau dimasukkan unsur-unsur Islam, budaya-budaya lokal Indonesia. Kamu tahu ini enggak? Pulau Kawan. Nah, itu salah satu contohnya. Wah, dia benar-benar tahu tentang wayang kulit ternyata. Kamu ngapain di sini? Panji, kamu kok malah duduk di situ toh? Kan pengen duduk di samping kamu. Oh, dia toh tour guide-nya. Tak kira tukang parkir. Mau duduk di mana lagi? Ada orang sempit kok yang nenek kok. Yowes, kamu duduk sini. Sempit-sempitan. Mau? Nanti aku muntah kalau duduk di situ. Udah tahu muntah kok masih maksa duduk di belakang. Anji. Ternyata Puput udah punya pacar baru toh.
sama mantan kamu itu ya? Hah? Ayo jawab. Miki ngomong apa, Tah? Ya iyalah. Orang kamu awalnya kamu gak mau kan? Kok tiba-tiba kamu berubah pikiran? Hah? Kamu masih suka ya sama Panji? Huh? Kalau kamu gak jawab, berarti yo. Kalau aku masih suka sama Panji, emangnya kenapa? Berarti selama ini yang kamu ucapin ke aku itu, omongan cinta kamu itu bohong dong. Bela ketes dong. Break dong. Aku gak boleh kayak gini sama Gatot. Dia kan udah baik sama keluarga aku. Si Puput karo pacarnya? Alah, kok iso toh? Baru juga berduaan, mending tinggal aja. Bening matamu pancarkan kesedihan. Kamar ini udah ada yang nempati. Ah, tapi aku maunya di sini aja. Biar deket sama kamarnya Panji. Tapi kamarnya udah ada wongi, Mbak. Ya biarin aja. Pokoknya aku mau tidur di sini. Lagian kan kasurnya juga pasti bisa buat barengan tuh. Tapi nggak enak sama wongi. Alah, udah kamu tuh diem aja. Pokoknya aku mau tidur di sini. Titik. Udah sana kamu pergi. Udah sana. Tidur di sini. Loh, kamu punya kamar sendiri toh? Hah, pokoknya kamar kamu tuh gak enak, jauh dari kamarnya Panji. Udah lagi tempat tidur kamu kan bisa buat berdua. Udah, pokoknya aku mau tidur di sini. Minggir. Minggir. Iya, minggir. Tempat ini bagus juga ya. Iya, tenang dan sepi. Gimana nanti kalau kita bulan madu nginepnya di sini aja? Kok punya ketawa kok? Enggak apa-apa. Kaget aja, kamu sudah mikirin bulan madu. Kalau aku sih belum punya pikiran ke arah sana. Jadi kamu gak mau nikah sama aku? Bukan itu, aku cuman belum punya pikiran sejauh itu. Kalau buat sekarang sih, aku lagi menikmati hidupku yang bebas seperti sekarang. Bebas? Bebas maksud? Oh, bebas maksudmu supaya kamu bisa selingkuh gitu? Sama mantan pacar kamu itu? Ya! Kamu ini ngomong apa toh? Tadi kamu bilang cinta sama aku. Kok sekarang kamu gak mau nikah sama aku toh? Hah? Sedih aku. Yang bilang gak mau nikah sama dia itu siapa? Tapi kalau bukan karena kebaikan dia sama keluarga aku, udah tak putusin kamu si Gatot itu. Maksudnya pengen ikut campur. Tapi kadang-kadang kalau beban hidup kita lagi berat, cerita ke orang lain bisa bantu ringanin loh. Emang mukaku tuh kayak lagi ada masalah berat ya? Kayaknya. Tapi kalau enggak mau cerita ya enggak apa-apa. Enggak kok. Aku enggak apa-apa. Aku tuh cuman apa ya,
masih belum bisa relain orang yang aku cinta itu bahagia sama orang lain. Ini soal mantan pacarku. Jadi dulu tuh kita putusnya cuma karena masalah kecil, Tin. Ya mungkin karena kita masih muda jadi masih emosional. Aku sih masih berharap dia bisa balik sama aku. Tapi pas aku lihat dia lagi sama laki-laki lain, aku tuh... Yang aku tahu, ganggu hubungan orang lain tuh gak baik. Jadi ya mau gak mau kamu harus ikhlasin pacar kamu pacaran sama orang lain. Lagi pula kejadian yang gak enak di masa lalu tuh gak sia-sia kok. Bisa jadi pelajaran. Jadi kalau kamu pacar lagi ntar gak gampang terbawa emosi. Pacar lu kemana, Put? Gatot itu emang kayak anak kecil, cemburuan, selalu aja curigaan sama aku. Mana ngambekan lagi orangnya. Beda sama kamu dulu. Ya sudah, aku mau cari pacar aku dulu ya. Aku harus cepatnya ngupain Puput. Kayaknya dia udah bahagia sekarang. Jadi aku gak boleh ganggu hubungan mereka. Anji. Anji. Ya wajar sih, Panji itu disukain banyak orang. Oh, Panji itu ganteng kok. Gimana tidurnya semalam? Nyenyak? Nyenyak, nyenyak banget. Kebetulan kita udah mau berangkat. Tinggal tunggu kamu aja, yang ada di mobil. Kelamaan nelfon ya? Maaf ya, maaf ya. Udah apa-apa, udah apa-apa. Nelfon siapa tuh? Nelfon mbakku. Aku ke Jogja mau tinggal di sana beberapa hari. Oh, ngono tuh. Yos, yuk, berangkat. Itu tas ini tak bawain. Ini, barangnya. Iya. Terima kasih, Panji. Berat ya. Second place in our Jogja tour. It's Parangtritis Dessert Cell. What a beautiful view, right? Okay, you can enjoy the beautiful savanna, beautiful hills. We meet again in 1 hour. Don't walk too far from here. Okay, have a good time. Enjoy. Thank you. Tok, tok, tok. Kamu jaga itu, jangan terlalu jauh, tok. Iya, mas. Ular itu. Anji. Apa? Udah mau kesana, ah. Mana sih, ya? Nanti kulit aku hitam. Kamu di gua takut gelap di sini, takut panas, mau nyopo sih. Ya, kamu nemenin aku masuk ke dalam mobil aja lagi, yuk.
Ayo Panji. Kalau kamu ndak mau, nanti kamu tak bilangin sama bapakku. Ayo. Ayo. Ya. Mita habis turu, tidur terus dia, kayak badak. Wes, ngomongnya ngaco, itu perempuan bukan badak. Cuma guyon aku, Tin. Kamu tuh orang asli Jogja? Aku Bantul. Jauh dong dari tempat kerjamu. Ya lumayan, cuma aku kan ngekos di Jogja, jadi kuliah sambil kerja. Pariwisata pasti? Iya. Aku tuh emang niat dari dulu tuh mau ngelalui Jogja ke orang-orang banyak. Budayanya, pemandangan alamnya, kalau yang ini loh. Seneng aku. Ji, kamu tuh mau senyum-senyum kayak apa, tetap kelihatan sedihnya loh. Ji, kalau sedih, sedih aja. Nggak usah pura-pura. Aku tahu kok kamu masih belum bisa lepasin si Puput. Yalah, kamu nih ngomong apa sih? Aku nggak sedih, udah lah, nggak usah dibahas. Males aku. Yowes. Kamu gak kecampur loh. Gak apa-apa. Yah. Syukur. Ini kok cuma sendiri ya? Ya iya dong Mbak, masa ke Jogja aja harus bawa bapak ibu? Enggak, maksud Mbak enggak itu. Kok enggak sama pacarmu? Belum punya pacar Mbak. Secantik ini enggak punya pacar loh Putu Kuki. Belum ada pria yang bisa mengambil hati saya Mbak. Itu kan kalau di Semarang. Nak Neng kene di Jogja, nanti sebentar lagi kamu pasti mendapatkan laki-laki yang bisa mengambil hati kamu. Ya maksudnya, ini keburu hujan nanti ya. Bening matamu pancarkan kesedihan. Bilang dari tadi. Kamu gak nanya. Tapi ini seperti ada apa-apanya loh. Ada apa-apanya piye? Loh kamu gak nyadar apa kita kayak dipertemukan gitu loh. Waktu pertama kali kita ketemu di travel ya, Dek? Terus yang kedua waktu kita satu rombongan wisata. Nah sekarang kita ternyata ketemu di sini kamu cocoknya Mbak Putri. Kayak jodoh. Apa kerja ya? Aku tuh kalau kerja tuh kalau ada wisatawan aja, kalau enggak aku kuliah. Berarti arep kuliah sekarang? Sekarang? Enggak juga. Kuliah lagi libur. Aku sih maunya cuma tidur-tiduran aja, wisatawan juga lagi sepi. Ya wes. Aku masuk dulu ya. Mau kemana? Masuk aja. Mari. Aduh.
banget aku. Jam segini baru bangun lagi. Tadi malam aku kemimpin Panji ya. Kayaknya aku masih cinta sama mantan aku itu. Tapi dalam mimpi aku itu Panji juga masih cinta sama aku. Put, nangi put, iki lo, kata tuh seko. Nggih bu, sekedap. Harusnya tadi malam itu aku mutusin Gatot. Bukannya harus pura-pura kayak gini. Pokoknya ini kesempatan aku untuk jujur sama dia. Tak boleh aku tunda-tunda lagi. Aku harus mutusin Gatot. Aman, saya wani, Dok. Tapi masuk kamu sendiri, Tondo. Aduh, Mbak, enggak apa-apa. Wanita zaman sekarang itu harus mandiri, kemana-mana sendiri. Iya, tapi kamu itu kan enggak tahu mau kemana, yuk. Kan bisa tanya-tanya orang. Alah, Nita iku. Ngarep apa sih? Teleponin terus gajen. Leh, Panji. Rene, leh. Mes tepung apa durung karo putuku? Ya sampun, toh, Mbak. Jenenge artine toh. Anak wis do tepung lho kok ramong simbah lho. Gini Le. Kamu enggak mau kemana-mana toh? Bisa enggak nganter Hartini? Aduh Mbah, enggak usah. Loh, kamu mau kemana? Aku tuh pengen nyari buku tentang wayang kulit. Kamu tahu enggak ya caranya di mana? Buku wayang kulit, wayang kulit itu yang banyak itu di perpustakaan isi, ya toh Mbah? Iya, heeh. Isi Institut Seni Indonesia. Persis, tahu? Enggak. Enggak tahu. Yang di toh. Gak usah Mbak, ngerepotin. Enggak baik nolak kebaikan orang. Ayo berangkat berdua. Ayo. Yuk, santri yuk. 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 Mari Mbak. Hati-hati ya. Kayaknya wis cocok dah lo Robi. Sip. Bocah kaya meneh toh, kok randa isen toh, wis ditolak karo Panji kok isen ngepet ngejar-ngejar. Panji, cepetan keluar! Mbah, Panji ada di dalam toh Mbah, tolong bilangin dicari sama saya, Nita. Tolong ya Mbah ya, aduh saya tuh dari tadi nyariin Panji ya. Panjinya enggak ada. Dia baru keluar. Tak suruh nganter cucu perempuannya si Mbah. Hah? Mbah nyuruh Panji nemenin putu perempuannya Mbah? Iya, arep ngopo? Waduh. Mbah ini gimana tuh? Kok Panji disuruh nemenin putu perempuannya Mbah? Jangan-jangan Mbah ini mau jodohin Panji sama putu perempuannya Mbah ya? Aduh, Mbah. Panji itu kan gebetan aku, Mbah. Gebetan? Gebetan ini apa? Halo? Panji, kamu di mana? Aku lagi makan angkringan ini di Brewok. Oh, yowis. Loh, mati ilet. Aneh. Kayaknya si Neto tuh naksir banget ya sama kamu. Aku tuh udah bilang baik-baik sama dia, aku udah suka sama dia. Tapi masih aja terus ngejar-ngejar. Hei. Oh, tak gendeng. Nanti tatanan, nanti sopan santun. Ejian. Wong tua, mesu-mesu, belum mau ramamit. Cepet nih, Ami. Cepet pecah. Mbak Puput, karena tadi Mbak Puput isih turu, jadi Mas Gatot yang nganterin aku berobat ke rumah sakit. Wes, Mas Gatot, aku masuk ya Mas Gatot. Ya.
kowe tegang banget toh? Enggak kok, enggak apa-apa. Kamu kok baik banget sih sama keluargaku? Ya wajar lah kalau aku tuh baik sama keluarga kamu. Kan sebentar lagi keluarga kamu jadi keluargaku juga. Wajar kan kalau calon mas ipar itu baik sama adik ipar. Ya wis. Kalau gitu jalan-jalan yuk. Aku mau ngajak kamu makan. Itu kalau dia bukan anaknya bosku gitu, tetap becek-becek itu bocah. Sadis. Ya gimana? Abis aku tuh cintanya sama si Puput, mantanku itu. Aku tuh gak rela dia bagi sama orang lain. Nah terus kalau kamu gak rela dia bagi sama orang lain, mau kamu apain? Yang ngerebut dia dari si Gatot lah. Dia terus jadi milik aku, Tin. Aku yakin, walaupun dia bahagia sama si Gatot, dia pasti jauh lebih bahagia sama aku. Kan aku pernah bilang tau ke kamu, kalau ganggu hubungan orang lain tuh gak boleh, gak fair. Tin, kamu tuh gak tahu perasaanku sih. Aku tuh kalau lihat dia bahagia sama si Gatot tuh aku sakit banget, sakit ini. Pokoknya dia harus jadi milik aku. Aku harus ngerebut dia, karena aku masih cinta sama dia. Jobes, arepmu. Kamu ini kenapa sih? Gak suka aku ngerebut dia. Gak setuju. Siapa gak setuju? Kan aku udah bilang, arepmu. Gini loh, Tin ya. Kalaupun aku ngerebut dia, itu hak aku. Kamu udah boleh gak setuju. Cemberut kayak gitu, kenapa marah? Cemburu. Siapa? Lah itu. Panji. Panji. Aduh. Pikir. Panji. Sini, ganggu. Panji, kamu harus temenin aku jalan-jalan ya. Pokoknya kali ini kamu gak boleh nolak. Kamu tahu tuh, kalau nolak kamu tahu sendiri akibatnya ya. Ayo temenin aku, Panji. Iya ya, aku akan ngajak kamu jalan-jalan setelah kerjaan aku rampung. Sekarang aku lagi sibuk. Tuh, sana. Emangnya aku gak tahu apa? Kamu pasti mau ngapusin aku lagi tuh? Gak bisa. Pokoknya kamu harus temenin aku jalan-jalan sekarang. Ayo, ayo Panji. Udah, biarin aja, tinggalin dia di sini sendirian. Udah, ada titik. Ya, ayo. Kalau nggak ngomong sama mantannya, dia pasti dikejar-kejar sama si kerbau itu. Berapa kali dikasih tahu kalau ngerusak hubungan orang yang salah, masih aja dilakuin. Boh, nggak peduli. Mantannya terus? Mbak nguping ya? Loh, oh si Mbak itu dari tadi ya duduk di sana kok nguping? Ya enggak lah, kok nguping? Aku masuk dulu deh, Mbak. Tanya Mbaknya kok ngana-ana itu, Caki? Kok ngopo ya? Kok ngomel-ngomel orang gendang?
aku masih pura-pura baik sama Gatot. Ini kan sama aja nyakitin perasaan aku sendiri. Tersiksa aku kalau harus pura-pura cinta sama Gatot. Belum lagi Gatot itu orangnya cemburuan. Mana enak tiap hari berantem. Tapi kan Gatot itu sudah terlalu baik sama keluargaku. Aku enggak bisa balas kebaikan dia. Mungkin kalau aku mau belajar mencintai dia, aku enggak semenderita ini. Cinta itu datang karena terbiasa. Betul itu. Supaya ndak nyakitin Gatot dan ndak bohongi perasaan aku harus lebih giat lagi untuk mencintai Gatot. Aku yakin aku pasti bisa. Sebentar, Tin. Aku mau ngobrol. Mau curhat. Apa? Buka sebentar aja, toh. Buset. Mau curhat apa? Tin, tadi aku melihat si Puput sama sobeku, Gatot, berantem lagi. Seru habis. Seneng aku. Berantem kok kamu seneng toh? Loh, gimana gak seneng toh? Kalau mereka berantem, kan kesempatanku untuk rebut sepupu itu terbuka lebar. Ya toh? Kamu kenapa sih? Hah? Kok diem aja? Udah belum curhatnya? Aku ngantuk. Yuh, sudah selesai toh. Kamu ngantuk ya? Udah tidur ke sana. Tapi aku mau bayangin kalau si Popotiku tuh kembali ke pelukanku lagi. Walah. Tapi terima kasih loh sebelumnya. Kamu mau jadi teman curhatku? Yo yo. Nanti kali buka pintunya pelan-pelan. Good night. Good night. Mas, maaf sebelumnya, saya Nita, bos baru di sini. Semalam bapak saya baru aja ngasihin usaha Ken Travel ini sama saya. Sebenarnya ada apa toh, Mas? Kok sampai ribut-ribut gitu di kantor saya? Mbok ya, kalau ada masalah itu diomongin baik-baik gitu loh, Mas. Aku datang buat ngebikin perhitungan sama Panji. Karena dia sudah mengganggu hubunganku sama Puput. Pacarku, sekarang gimana Panji? Panji itu anak buahku loh, Mas. Dia tuh calon pacarku. Ya, baru calon sih, Mas. Belum jadi pacar beneran. Oh, jadi sampean suka sama Panji, Nunu? Aku tuh udah bukan suka lagi sama Panji. Aku tuh udah cinta mati sama Panji. Masalahnya mbak, dia tuh suka sama pacarku. Itu masih kemungkinan loh. Yowes mas, gini, mendingan sekarang mas ikut saya aja ya. Masalah ini tuh harus kita omongin dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke mas, ayo mas, ayo ikut saya, udah yuk. Untuk waktu ikut travel agentku, Pupu tuh sempat tulisin alamat baru. Sengaja nih pakai baju lama pun. Dia senang banget baju ini. Kalau pas pacaran, dia selalu minta aku pakai baju ini. Walah, dia pasti kaget kalau lihat aku. Terus ingat masa lalu kita. Waduh. Cinta banget toh sama si Puput? Yo yolah, itu gak perlu dipertanyakan lagi lah. Nah, terus kamu juga pengen toh nikah sama Puput? Yo yolah, itu gak perlu dipertanyakan lagi lah. Makanya si Panji tuh harus disingkirkan. Maksudmu disingkirkan itu dibunuh lo? Ya enggak lah, masa Panji dibunuh?
Nanti kalau Panji dibunuh ya aku yang sedih. Aku kan cinta sama Panji. Yo no. Jadi bagaimana caranya? Masalah cara tuh gampang, kecil. Nanti bisa kita omongin bareng-bareng. Yang penting itu sekarang ya, kamu itu sadar kalau kita ini simbiosis mutualisme, sama-sama saling menguntungkan, ya kan? Maksudmu, aku jadi ngelupain Panji terus kamu dapet Panji, ngono toh? Betul itu. Nah, yang jadi masalah sekarang itu ya, yang bayarin jajanan kita sekarang ini siapa? Hah? Ya kamulah. Kamu kan baru aja jadi bos, ya? Aja baru jadi bos juga hari ini ya belum dapat gaji tuh. Gimana kalau jajanan ini kamu dulu yang bayarin, gimana? Setuju tak? Setuju tuh? Kok jadi bener belakang ya? Setuju ya? Ya udah, pas saya pesan satu lagi ya Pak ya. Put. Panji, kamu kok tahu rumahku? Aku nyontek dari alamatnya kamu tulis itu loh, di Travel Agent waktu itu. Kamu masih pakai baju itu toh? Sebenarnya udah lama gak aku pakai. Cuma karena aku mau ketemu kamu, terus mau ajak kamu pergi. Ya aku pakai biar kamu ingat. Kamu mau ngajak aku pergi? Iya. Kemana? Loh kok sekarang nanya-nanya tuh? Dulu kalau aku ajak pergi kamu udah pernah nanya. Bener nih, kamu mau ngajak aku pergi? Bener. Ya sudah, aku ambil tas dulu ya. Ternyata Puput suka karo Panji kan? Ih, aku ngapain ikut-ikuti dia? Kok dia mau ngajak Puput balik, yuk biarin wae. Kudu urusanku. Kayaknya aku gak perlu ikut campur urusannya Panji deh. Tapi kenapa aku tetap ikut campur ya? Kenapa kamu Hartini? Bening matamu pancarkan kesedihan. Ini jadinya mikirin-mikirin Panjinya kapan dong? Nih, Dek. Bu, ya sabar toh kamu itu. Itu benar kan? Kamu main serong sama Dekne kan? Hah? Siapa yang main serong? Enggak kok. Panji, kamu kok jalan sama pacar orang lain tuh? Loh, emang udah boleh? Kok cuma jalan-jalan tuh kok? Jalan-jalan tuh preketek. Kamu sengaja mau godain dia kan? Biar dia meninggalkan aku kan? Hah? Ayo, mulai. Mas, ayo. Udah. Kamu tuh gak usah ikut-ikutan. Urusan kamu tuh sama aku, Panji. Udah ya. Kamu belum tidur toh, Nduk? Belum, Ma. Loh, kamu sakit ya? Kalau enggak, kenapa sore-sore tidur? Ada apa, Nduk? Cerita sama si Mbah. Aku juga enggak tahu, Mbah. Gini, kamu ini harus jujur pada diri kamu sendiri. Baru kamu tahu apa yang membuat kamu sedih sekarang ini. Ya? Sekarang Simbah tinggal.
Tapi Simbah pesen, jangan lama-lama sedihnya, ya? Ya, Mbah. Dan, Dok? Maaf, Mbah. Aku tahu kenapa aku sedih. Cuman aku enggak mau cerita. Biar Riki aku simpen sendiri aja. Udah bilang sama kamu, aku enggak cinta sama kamu. Aku cinta sama si Puput. Kok gitu toh kamu tuh? Emangnya kamu enggak ngerti apa? Sekarang itu aku bos baru kamu. Lah kan tadi kamu udah bilang kalau kamu tuh bos baru aku. Harus berapa kali sih kamu ngomong? Bosen. Ya kalau kayak gitu, kamu juga harusnya ngerti. Kalau kamu enggak cinta sama aku, ya resikonya kamu itu tak pecat. Loh, silakan. Aku enggak takut kok. Apa? Hah? Bisa bayar kuliah apa? Kamu kan gak punya gaji. Aku tinggal cari kerja tempat lain aja. Banyak yang menerima aku. Emang kerja cuma tempat kamu aja. Yowes, kalau kayak gitu, mulai detik ini kamu resmi tak pecat. Alhamdulillah. Matur nuwun ya. Saja sama semua orang. Pasti jawabannya juga sama, Put. Jadi kamu nyapa? Putusin aku. Ayo putusin aku. Kamu ini jadi cowok enggak tegas. Bukannya aku tuh enggak tegas sama kamu, Put. Putus sama kamu itu sama aja bunuh diri, Put. Aku tuh enggak bisa hidup tanpa kamu, Put. Ya sudah, kalau kamu enggak bisa tegas, berarti aku yang tegas. Jujur ya, selama ini aku pacaran sama kamu tuh bisa mati, tau enggak? Gatot, maaf sebelumnya. Kamu ini orangnya baik. Tapi aku enggak tahu, aku pacaran sama kamu itu apa karena aku cinta, apa karena aku cuma membalas kebaikan kamu aja. Aku ragu. Kita putus aja. Put! Put! Salah satu cara ngusir kesedihan adalah memikirkan hal lain. Aku milih moco. Di samping bikin gak sedih, iso nambah pengetahuan juga. Tim. Nangdi, aku datang kamu malah mabur. Aku mau baca, ntar kamu ngobrol aku nggak konsen. Yowes, kalau kamu tidak mau dengar curhat aku, nggak apa-apa. Tak kira kamu sahabatku. Yowes, mau cerita apa? Buku to? Loh, kamu bisa baca pikiranku loh. Ini loh, Tim. Aku tuh yakin banget kalau aku tuh bisa berhasil dapetin si Puput. Tadi aku lihat Puput berantem lagi sama Gatot heboh. Ya aku sih gak yakin ya. Tapi kalau emang aku berhasil dapetin Puput, oh my God, aku pasti bahagia banget. Bahagia banget. Ya kamu sebagai sahabatku, ya seenggaknya kamu bantu doa biar aku tuh bisa cepet jadian sama Puput. Iya, dibantu doa. Amin. Tapi kamu yakin kan? Aku cocok sama Puput. Tapi tadi Puput tuh sama aku tuh serasi banget loh. Si Panji emang harus kita kasih pelajaran.
Kamu cinta sama Panji? Gak mungkin kan kamu tuh mau ngasih pelajaran sama dia? Nit, cinta tuh gak mungkin nyakitin. Aku tuh udah gak cinta lagi sama si Panji. Aku udah nemu caranya. Si Panji itu kan bakal terus ngedeketin pacar kamu kalau dia ada di sini. Jadi Panji harus pulang ke kampungnya biar dia gak balik-balik lagi ke sini. Gimana caranya? Nah, gini. Aku kan tahu alamat rumahnya yang di Bantul itu. Nah, nanti aku mau bayar orang buat bakar rumahnya si Panji. Tapi kita bikin itu seolah-olah kecelakaan aja. Gimana? Ideku bagus tak? Gila kamu nih. Ini sudah kriminal. Sudah terlalu kejam. Aku gak setuju. Emangnya kamu punya ide lain apa? Put. Mbak Bu jahat banget tuh karena Mas Gatot. Mas Gatot kan gak baik kalau keluarga kita. Kok malah Mbak Bu putusin? Pasti Mas Gatot sekarang baru sedih banget perasaannya. Kamu ini anak kecil tau apa toh? Aku nih tahu Mbak. Aku juga tahu kalau Mbak Puput cinta tuh karena Mas Gatot. Cuman Mbak Puputnya sendiri wae sing gak ngerti perasaannya dewe. Masih kecil ngomong kayak orang tua. Jadi sekarang kamu udah jomblo toh? Aku senang banget lo dengernya lo. Surprise. Ya Put, ini aku jujur lo ya. Kamu muda. Udah apa di sini? Jadi pacarku lagi kayak dulu. Kita ngulangin masa-masa yang udah seperti dulu lo. Semacam flashback. Gimana? Yo, aku mau. Aku juga kangen sama waktu kita pacaran dulu. Yang benar. Mbah lihat, akhir-akhir ini kamu itu aneh. Kayak orang jatuh cinta, tapi bertepuk sebelah tangan gitu loh. Jatuh cinta? Siapa yang jatuh cinta? Kalau enggak, kenapa kamu di sini? Saya mau manggil Panji. Manggil Panji? Kok cuma berdiri depan pintu? Ketok-ketok! Ono apa tuh, Mbak? Ini loh, Hartini pengen ngobrol sama kamu, tapi takut ketok pintu. Loh, masa mau ketok pintu aja takut? Loh, kok enggak ngobrol cuma diem aja? Ya, mau pergi. Ada apa? Bening matamu pancarkan kesedihan. Panji. Kamu ntar malam ada acara gak? Kenapa tuh? Malam itu ada pertunjukan wayang kulit di keraton. Kalau kamu bisa ikut. Waduh. Aku janji karo pacarku loh si Puput. Ada kencan. Yowes, gak apa-apa. Emang pertunjukannya jam piro? Gak siapa tahu kan aku bisa ikut setelah aku pacaran. Asal jadwalnya gak bentrok. Gak usah. Aku sendiri aja. Yakin? Maafin aku, Put. Aku tahu aku salah. Sepuranya ya. Aku hilaf, Put. Gak bisa, Gatot. Apa yang sudah keluar dari mulut aku gak bisa aku tarik lagi. Pokoknya kita sudah putus. Titik.
minta kesempatan sekali lagi, Ai. Yo. Asal kamu tahu, yo, aku sudah balikan lagi sama Panji. Karep ngendi ta, Bud? Ini mau jalan-jalan lah sama pacar aku. Bud. Jadi kamu toh, cucunya Mbah Putri yang dijodohin sama si Panji. Dijodohin karo Panji. Sopo sing jodohin karo Panji? Yang kamu itu dijodohin sama Mbah Putrimu. Kamu senang toh dijodohin sama Panji? Eh, kamu tuh punya otak gak sih? Kalau nuduh tuh jangan aneh-aneh. Enak aja, udah jujur aja kalau sebenarnya kamu itu senang sama si Panji, ya toh? Ayo jawab, bilang kalau sebenarnya kamu itu juga suka sama Panji. Lagian buat apa aku ngasih tau kamu? Emang kamu siapa? Ya udah, kalau ndak mau ngasih tahu juga ndak apa-apa. Aku juga sebenarnya udah tahu kok kalau kamu itu suka sama Panji, ya toh? Halo? Kenapa? Gini nih. Kayaknya aku setuju dengan rencana kamu. Bagaimana kalau nanti malam kita ketemu di alun-alun? Yang juga apa? Rencana aku itu bagus toh. Yaudah, nanti kita ketemu ya. Oke, wes. Oke. Si Panji itu memang praketek. Masa pacar orang mau direbut sih? Si Panji itu nanti gak bisa jadi milik aku, dia juga gak bisa jadi milik orang lain, termasuk kamu. Ini biar rencana jahat buat Panji. Aku mesti cari tahu. Aku maunya makan di sini. Ya kok, tapi duitku gak cukup. Kita makan di angkringan aja lah. Tapi aku gak biasa makan di pinggir jalan. Emang sih dari kecil itu keluarga aku tuh udah susah. Tapi aku udah biasa makan yang enak-enak. Sini aja. Gimana dong ini? Ya terserah kamu. Tapi kalau gak makan di restoran, aku gak mau makan. Yuslah, yuk. Bener? Iya. Asik. Ayo. Makanya sekarang itu harus kita nurut rencana. Yang salah itu kan si Puput. Dia itu sok kecantikan. Makanya dia itu dengan mudah ninggalin kamu, ya toh? Betul juga kamu. Makanya itu kita sekarang harus celakain Puput biar dia enggak cantik lagi. Maksudmu apa? Bikin celaka Puput. Eh? Cintain orang nggak cintain kalian balik, tapi jangan gitu dong caranya. Jadi orang itu yang bijak, ikhlas. Kalau orang yang kalian cintai nggak cintain kalian balik, yowes cari orang lain, masih banyak toh. Heh, kasih tahu ya, kamu tuh nggak usah sok dewasa, sok bijak kamu itu. Kamu tuh sebenarnya sedih toh, orang yang kamu cintain itu malah mencintai orang lain, ya toh? Udah, kamu tuh sekarang tuh jujur aja. Sebenarnya kamu nih sekarang lagi merana toh. Panji, cowok yang kamu cintain itu malah cinta-cintaan sama si Puput, ya toh? Kamu nih. Yaudah yuk, pergi aja. Ninggalin dia, gak penting urusin dia. Mendingan kita sekarang urusin rencana kita, yuk. Bilang Nita tuh benar ya. Aku harus jujur taruh perasaanku sendiri. Tapi apa gampang ya? Mana nopo iki?
Enak enggak? Enak kan? Enak. Enak. Nih, kamu harus coba punyaku. Ini lebih enak loh. Enggak usah. Makasih. Coba dulu. Enggak usah. Enak kan? Banget. Mantap. Daripada makan salad, makanannya wong barat, ya jelas lebih enak pecel lah. Kamu kok berhenti makannya? Aku udah kenyang. Apa mau coba lagi? Nih. Makasih, udah kenyang. Alhamdulillah. Ibu nanti kan langsung berangkat. Maaf, maaf, Mbak. Yang dia tuh Mas ke jalan. Lagian Mbak juga kalau jalan jangan sambil baca. Untung ketabrak sama saya loh. Kalau ketabrak sama truk. Enggak. Masih penting daripada bengong. Lebih positif tahu. Sini, Bu. Suka sama wayang kulit juga ya? Urusanmu. Anak muda suka wayang kulit itu bagus, Pak. Paling enggak dia cinta sama budaya sendiri. Aku tuh capek kalau jalan-jalan mesti bawa mobil sendirian. Nah, kalau jalan-jalan pakai tour dan travel gini kan penak. Hah? Tinggal tidur di mobil terus nyampe deh. Ini kan orang travel itu rame, enggak betah pasti. Jadi kamu cuma mau berduaan aja sama aku gitu? Yo, enggak juga sih. Pokoknya aku enggak betah kalau rame-rame. Kalau enggak juga sih berarti iya. Mau naik kok malu toh, put. Ya udah kalau gitu aku mau ngomong sama travelnya dulu, siapa tahu duit kita bisa diminta lagi ya. Kan lumayan. Yo, sana. Tunggu dulu ya. Panji? Panji? Kamu ada nggak ya manusia tuh yang bisa hidup di tengah nasibnya yang malang? Terus apa ada orang kayak gitu di negara kita yang isinya tuh banyak orang nggak jujur kayak gini? Ya ada lah. Lagi pula satu-satunya hal yang bikin orang itu terus bertahan hidup sampai sekarang ya cuma mimpi-mimpinya lagi. Terus mimpi-mimpi kamu? Mimpi-mimpiku. Mimpiku sederhana banget kok. Aku cuma pengen
nikah sama orang yang aku cinta dan cintain aku balik. Terus hidupnya sederhana aja sampai tua nanti. Terus aku pengen lakuin apa yang aku suka tanpa paksaan dari siapapun. Simpel toh? Iya sih. Berarti mimpi kita sama dong. Masa sih? Enggak, enggak. Aku tuh juga pengen hidup sederhana sama orang yang aku cintai. Masa sih? Hmm. Tapi kayaknya emang semua orang itu mimpinya sama kok. Oke. Nah, kalau mimpi itu enggak terwujud gimana? Pasti kewujud kok. Cuman kita emang harus sabar aja. Masanya pasti datang. Malam aku telah mengambil keputusan, Put. Aku harus merelakan kamu sama Panji, Put. Meskipun aku mencintai kamu, tapi kalau kamu gak mencintai aku, buat apa, toh? Ini terakhir kalinya kita ketemu, Put. Karena setelah ini, aku akan hilang. Aku gak mau ngeliat kamu berduaan sama orang lain. Menghilang? Memangnya kamu punya ilmu, yo? Aku serius, Put. Kok kamu malah bercanda, toh? Semoga kamu bahagia, Put. Kok aku jadi sedih, ya? Harusnya kan aku senang. Gatot udah ngerelain aku sama Panji. Jadi sedih ya. Mananya orang biasa juga kayak gini kok. Aku juga nggak tahu sih cantik dari mana, cuman ini kamu pakai pakaian sederhana aja dan dandanannya sederhana kayak gini kok. Ayo tenang ya. Mau kemana tuh? Mau nonton wayang. Kan kemarin nggak jadi. Jadi rencananya sekarang mau nonton. Oh iya. Sendiri? Ya. Yowes, aku pergi dulu ya. Kirain mau ajak aku. Belum rezeki. Bening matamu pancarkan kesedihan. Aku pergi aja, udah nyerah. Kasih tahu ya, kamu itu kalau punya niat, punya mau ya dikejar sampai dapet. Wes Tonit, orang puputnya itu gak cinta sama aku. Titik. Terus buat apa kalau aku ngejar-ngejar dia terus? Berarti kita itu harus cari cara yang lebih kejam. Kamu sih semalam gagalin rencana aku. Mau aku? Kok kok manas-manas aku terus, toh? Hah? Aku itu gak sama ya seperti kamu. Kok kok kejam? Mas, kalau kamu berani macam-macam sama Puput. Biarpun sekarang ini aku bukan siapa-siapa Puput, tapi sebagai laki-laki, aku masih mencintai dia. Tapi jangan betak-betak. Loh, saya masih betak-betak kamu. Padahal aku udah bilang dari tadi aku gak mau, aku gak suka.
Kok terus aja bisa jelit? Aneh kamu tuh. Masih suka ya sama Panji? Kamu ini ngomong apa, Tom? Tadi kamu bilang cinta sama aku. Kok sekarang kamu gak mau nikah sama aku, Tom? Hah? Kamu tuh sebenarnya cinta sama aku apa orang, Tom? Ya, Tom? Kan jawab, Tom? Itu berarti tandanya kamu tuh cinta sama dia, Put. Kamu ini kok gak percaya sih sama aku? Aku udah bilang kan aku cinta sama kamu. Kamu tuh pacaran sama aku, bukan sama Panji. Oh, jadi karena itu kamu bisa bentak-bentak aku kayak gini, hah? Aku cuma berkeluh kesah. Melampiaskan kesedihanku pada pohon sama bangku cinta kita. Mungkin emang nasibku untuk selalu sendiri. Biasanya aku sendiri karena nggak ada laki-laki yang bisa nyuri hatiku. Tapi kali ini aku sendiri karena laki-laki yang berhasil nyuri hatiku ternyata milik orang lain. Sama kayak dulu. Ini sudah memang jadi sifat dan gaya hidupku, Ji. Kamu tahu, Bud? Dulu tuh kita putus gara-gara masalah yang sama. Aku tuh emang gak pernah cocok sama gaya hidup yang terlalu tinggi. Hidup tuh buat sederhana aja lah. Maafin aku, Yonji. Ini bukan mauku. Iya, aku ngerti. Kita emang gak pernah cocok, Bud. Semoga suatu saat nanti kamu bisa dapetin wanita idaman kamu, Yonji. Harus mengikhlaskan. Jangan malah punya niat buruk. Kamu masih lapar enggak? Simbah masak banyak loh. Yuk, masuk ke dalam makan yuk. Emangnya Simbah masak apa? Simbah masak gudeg manggar. Wih, enak tenan. Mau? Yaudah Mbah, ayo makan Mbah. Yuk, ya, makan yuk. Yuk.
rumah tinggal, Bangku. Selamat tinggal, Put. Aku tidak akan melupakan kenangan kita di sini. Pelan-pelan, dan aku labil. Cinta itu memang bikin mumet. Gatot, ternyata laki-laki yang aku cintain itu kamu. Kamu orang apa sih, aku mana toh, Put? Udah, aku udah bohong. Serius, dari lubuk hati aku yang paling dalam. Aku cinta sama kamu. Sedih? Aku nggak sedih, Put. Aku bahagia. Ajakin kamu udah mau. Ya kalau kamu ajak ini sekarang, aku pasti mau. Tin, sebenarnya tuh perempuan idaman aku tuh bukannya Puput, tapi kamu. Aku suka sama kamu karena kamu tuh orang sederhana, bisa nerima semua dengan apa adanya. Dulu kita pernah cerita soal mimpi-mimpi kita. Kamu tahu mimpi aku apa? Mimpi aku kamu.